I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it's. Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan mengabarkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Viral Kami Press. Berita terkini, kembali pada Syamsul, akhirnya ini keputusan yang dibuat Puteri Sarah. Tinggal beberapa hari menuju tarik sebutan kes permohonan cerai, pelakon Puteri Sarah berharap dia akan dilepaskan secara baik oleh suaminya Syamsul Yusof pada 7 Mac ini. Jelas Sarah atau nama lengkapnya Puteri Sarah Liana Megat 38, dirinya begitu yakin 100% akan dilepaskan oleh suaminya itu yang juga merupakan seorang pengarah. Anniversary saya 8 Mac tapi dah tak rasa apa-apa. Tetapi untuk sebutan kes di mahkamah, saya mengharapkan saya dilepaskan supaya saya boleh move on. Serius saya katakan pada 7 Mac ini, saya ingin dilepaskan dengan cara baik, selesai dengan cara yang elok dan boleh hidup dengan haluan masing-masing dan sambung bekerja. Kalau tanya saya sejauh mana saya yakin akan dilepaskan, jawaban saya yakin 100% akan dilepaskan. Saya harap pihak sana cepat-cepat lepaskan saya. Saya sudah tidak mau hidup lama semacam ini, katanya kepada Gempak. Sarah berkata demikian ketika ditemui pada majlis sidang media drama terbaru lakonannya berjudul Andai Itu Takdirnya yang berlangsung di Pavilion Kuala Lumpur pada Selasa. Dalam masa sama, ibu kepada dua cahaya mata itu menjelaskan dia turut meminta petunjuk daripada Tuhan dengan melakukan solat istikharah. Saya ada buat solat istikharah sewaktu saya di Umrah. Kadang petanda itu saya tidak nampak. Kalau terima dalam mimpi, saya bersyukur. Tetapi apa yang saya lihat, Allah bantu saya setiap kali ingin buat keputusan. Sangat dipermudahkan, ujarnya. Selain itu, Sarah turut berkata keputusan untuk minta dilepaskan oleh suami sudah pun dimaklumkan kepada keluarga mentua. Apa-apa keputusan saya buat tidak pernah berselindung daripada keluarga mentua saya. Apa sahaja gerak-geri saya mesti saya maklum pada mereka. Keputusan yang saya minta dilepaskan mereka juga sudah sedia maklum. Walaupun agak berat untuk mereka terima, tetapi saya beritahu insya Allah ia tidak akan menjejaskan hubungan kami. Saya masih akan datang melihat mereka di rumah, tambahnya lagi. Tarik sebutan kes permohonan cerai antara Sarah dan Syamsul bakal berlangsung pada 7 Mac ini di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Permohonan cerai tersebut difailkan mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984. Konflik rumah tangga pasangan itu mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi Syamsul tidak pernah membuka mulut mengenainya. Bagaimanapun, pada Januari lalu Syamsul akhirnya mengaku sudah bernikah dengan orang ketiga yang didakwa menjadi puncak keretakan rumah tangganya bersama Puteri Sarah, yaitu Ira Khazar. Susulan pendedahan itu, topik mengenai kemelut rumah tangga Sarah dan Syamsul serta kehadiran Ira Khazar menjadi topik hangat dalam kalangan netizen. Untuk info, Sarah dan Syamsul telah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan mereka dikurniakan dua orang cahaya mata, Syaikhul Islam 5 dan Sumaya 3. Sekian info hari ini. Terima kasih.